Masih di stand up komedi Battle of. Amin. Jadi kita masih dalam merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Hari ini temanya spesial yaitu tentang kemerdekaan. Nah tadi sudah ada empat orang komik yang uh, udah dewasa tapi kelakuan masih kayak anak kecil tadi ya. Masukin paku dalam botol nggak bisa bisa. Cuma udah dari pemenangnya tadi, sekarang kita akan panggil komik pertama yang akan tampil di sini ini dari Bogor nih, dari Bogor langsung aja kita sambut tepuk tangan yang meriah untuk Ridwan Remin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelumnya gua uh, pengen cerita dulu, senang banget bisa akhirnya. Uh, melewati bulan Ramadan yang sangat banyak banget godaannya. Karena terus terang Ramadan tahun ini tuh banyak banget godaannya. Gue uh, pernah gitu siang-siang ya gue lagi puasa, nahan lapar. Di angkot gue ketemu sama ibu-ibu. Lagi nyusuin anaknya. Coba. Coba lu bayangin gimana perasaan gue. Siang-siang lagi aus-ausnya disuguhi pemandangan bocah kecil lagi ng susu langsung dari sumbernya. Itu kan ah gitu. Bikin gue jadi serba salah gitu mau negor nggak enak, mau ikutan belum maghrib kan di sana. Terus teman-teman kosan gue juga pas lagi puasa kagak ada yang puasa, makan minum siang-siang seenaknya depan gue, ngeselin. Dan ngeselinnya lagi pernah gitu siang-siang gue lagi lapar laparnya dia malah minta beli nasi. Wan beli nasi dong, dih kata gue lu yang nggak puasa kenapa gue yang belanja? Katanya gue maluan sama tukang warteg, deh. Kata gue malu sama tukang warteg, malu sama Allah. yang bakal nanya amal baik lu tuh Allah emangnya tukang warteg. Tukang warteg mah gak bakal nanya amal lu, paling nanya mau pakai kuah mas, gitu paling. <lapan> gak bakal nanya amal. <lapan> <tuk> Tapi biar gimana pun gue seneng gue bisa ngerasain bulan puasa, mudah-mudahan tahun depan bisa puasa lagi ya, amin ya. <tuk> Terus apa lagi ya, ngomongin tujuh belasan, kita ngomongin tujuh belasan. Kalau di kampung gue suka ada lomba-lomba, cuman gue waktu kecil sering ikutan lomba, gak pernah menang. Kayak tadi tuh lomba masukin paku ke botol tuh waktu kecil gue ikutan gak pernah menang. Gue masukin pakunya gak masuk-masuk. Gue lihat botolnya botol impusan. Ya. Gue protes gue sama panitia kata gue gimana ini botol impusan susah masukinnya. Terus tadi ah lah manja lu. Bukan masalah manja ini lobangnya kecil. Jangankan paku semut aja kalau masuk OCD dulu ini kayaknya. Lobangnya kecil banget. Terus gue pernah gigi gue patah gara-gara ikut lomba makan kerupuk. Ini gara-gara panitia juga yang salah bikin lomba kerupuk sama kaleng-kalengnya. Ini rusak gigi gue. Terus gue pernah juga ikut balap karung. Gak menang juga gue. Ini, ini mah gara-garanya gue sih. Kan kalau yang lain tuh balap karung lari, masuk karung, lari lagi. Kalau gue enggak, gue lari, masuk karung, terus rapat. Karena yang gue masukin karung taruna. Wow. <laughs> Banyak yang salah mengartikan kemerdekaan gitu, hari kemerdekaan. Kan harusnya hari kemerdekaan itu dijadiin hari peringatan. Harusnya kita mengenang sedih gitu ya. Ini mah malah dijadiin hari perayaan. Malah senang-senang, malah bikin lomba-lomba gak jelas. Udah nggak jelas waktu kecil gue ikutan lagi. Tapi waktu kecil, pas udah gede mah gue udah gak pernah ikutan. Seringnya jadi panitia. Iya <tapi> nggak eh, ikutan jadi panitia. Biasanya gue kalau jadi panitia itu ngurusin pohon pinang itu gue tiga tahun berturut-turut ngurusin pohon pinang aja. Saking seringnya ngurusin pohon pinang, pacar gue sampai komplain. Ah pohon mulu dipinang, aku kapan? Weh. Weh. Terus kata gue, oh neng mau dipinang. Sini abang kasih oli. Kasih bendera. Panjat. Terus ada juga yang bilang ya hari kemerdekaan itu sebagai hari ulang tahun Indonesia. Menurut gue di Indonesia nih ya, ulang tahun itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Yang ulang tahun orang Indonesia pasti banyak gak enaknya. Kayak gue kemarin, belum lama ini juga ulang tahun. Alhamdulillah ada yang ngasih kado. Meskipun yang beli gue sendiri. Ya, gua gue mah gitu orangnya gak mau kan. Tapi gak enaknya nih ya, pas gue lagi ulang tahun itu orang-orang yang kenal sama gue pada minta traktir. Gak enak banget. Mending kalau kenalnya udah lama. Ini mah kadang ada yang baru kenal sehari udah minta traktir. Kan ngeselin. Wan, ulang tahun ya? Traktiran dong. Lah, kontribusi lu di hidup gue apa? <tiri> Baru kenal sehari udah minta terakhir, ini kan aneh. Sama anehnya kayak pemain bola. Baru pemanasan udah selebrasi, ini apa lagi? <tiri> Terus gue juga kadang suka sebel gitu kalau lagi ulang tahun tuh kita kadang dijadiin bahan bulian, ya <tiri> nggak? Pernah lihat dong lo ada orang ulang tahun dilemparin telur, lemparin terigu, nanti lama-lama dilemparin mentega. <tiri> jadi orang ulang tahun bukan jadi senang malah jadi adonan. <tiri> Tapi itu masih belum seberapa. Yang part waktu zaman gua sekolah, teman gua ada yang ulang tahun. Selain dilemparin telur sama terigu, dia juga dilemparin air comberan. Jadi pulang sekolah tuh badannya kotor, dekil, bau, kayak orang gila. Cuma gara-gara itu gue jadi suujon ya. Jangan-jangan orang gila yang sering gue liat di pinggir jalan. Itu dia gak gila. Mungkin lagi ulang tahun aja gitu. Iya kan? Lu nyob, gak, gak, ada, yang tahu kan? Makanya sekali-kali nih lu kalau lihat orang gila jalan, coba tanya dah. Iseng aja gitu. Ada orang gila nih lewat, lu tanya. Bang, ulang tahun ya? Traktiran dong. Ya. Tapi ya mudah-mudahan nih Indonesia di umur yang ke 70 tahun ini bisa lebih baik lagi ya. Amin ya. Amin. Nama gue Ridwan, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ridwan Rebe. Dan nanti setelah Ridwan akan ada komik berikutnya. Jangan kemana-mana tetap saksikan terus stand up comedy. Battle of...